Bapak Saudara, beta Figel Faubun, beta mau bilang, beta mau himbau agar katong anak-anak Maluku jaga perdamaian, jaga persatuan supaya bikin Maluku ini damai. Beta percaya bahwa segala sesuatu Tuhan kurencana. Jangan biarkan orang ketiga masuk lalu kasih hancur katong pun hidup dalam gandung ini. Sucukup air mata jatuh di Maluku. Jadi jangan biarkan isu hoaks, jangan biarkan orang ketiga itu dia masuk kasih hancur Maluku. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku dengan ini memberikan himbauan kepada masyarakat Maluku dan khususnya kepada umat Islam Maluku agar tidak terprovokasi, tidak terpengaruh, menjaga diri dari upaya-upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok atau pihak-pihak tertentu terkait dengan konflik yang terjadi antara Desa Kariu, Pelau, dan Uri. Saya Monsinyur Ino Nutra, Uskup terpilih Keuskupan Amboina, mewakili Bapak Uskup Petrus Kanis Mendagi dengan seluruh umat Katolik di Provinsi Maluku, saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, sabar, dan tidak terprovokasi dengan segala sesuatu yang akhir-akhir ini terjadi di antara kita. Jadi saya selaku imam besar Masjid Raya Al-Fatah di Ambon memberikan pandangan dalam kasus-kasus yang terjadi ini supaya masing-masing pihak bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri dan bisa mengevaluasi diri sehingga tidak terprovokasi atau memprovokasi orang lain sehingga hal yang memang tidak ada menjadi ada, hal yang kecil menjadi besar karena provokasi-provokasi kita ini. Padahal bisa disalurkan dengan cara yang baik, dengan cara musyawarah, dengan cara bersepakat tentang satu norma melalui hukum, ada pemerintah daerah, ada kecamatan, ada kepolisian, ada polsek dan sebagainya. Itu saja yang kita bisa. Saya anjurkan supaya bisa melalui jalan-jalan yang macam begitu sehingga tidak ada hal yang lebih besar. Saudara-saudara, kita patut bersedih dan menyesali tragedi kemanusiaan yang terjadi hari ini dalam pertikaian antara masyarakat Pelau dan Ori dan Kariu. Kita berharap supaya seluruh proses penyelesaian masalah, baik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polri dapat dituntaskan. Penanganan keamanan bersama-sama dengan unsur TNI pun dapat dimaksimalkan guna menciptakan situasi yang stabil di Pulau Maluku secara khusus dan Maluku secara umum. Kita berharap supaya peristiwa ini menjadi pelajaran kita bersama untuk tidak memperluas eskalasi. Karena itu, baiklah kita menahan diri dan mempercayakan seluruh proses penyelesaiannya melalui prosedur-prosedur yang memang berlaku untuk kita.